ini nyata banget. Bisa? Mana bisa itu ya? Gila kepada Bisa. Oh dari situ kan ambilnya miring kan? Bisa Biani. Bisa. Ambilnya miring kan? Bisa. Bisa Briani. Briani Muria Negara. Sidolnya ajak aja Tis. Bagus. Ayo. Gimana nih Tisa filmnya tadi Tisa? Filmnya menurut aku keren banget sih, maksudnya aku menempatkan diri juga walaupun sebagai pemain tapi juga sebagai penonton. Kalau ada loh genre musik akhirnya di dalam perfilman yang benar-benar kita kupas abis-abisan bagaimana struggle-nya di musik. Kan selama ini kita hanya tahu film musikal, oh sekedar nyanyi-nyanyi aja, tapi ini tuh benar-benar proses perjuangan seorang musisi yang mau menjadi seorang superstar tuh bagaimana sih permasalahannya gitu. Belajar dari Dul, belajar dari mungkin banyak orang yang bisa membantu karakter aku di film ini sih gitu. Selain di sini acting, kan aku harus bisa apa ya, menjadi musisi yang memang sudah bertahun-tahun lamanya lah di ada di industri gitu. Jadi tantangan sih buat aku. Tapi memang di film ini tuh memang apalagi kan genre ini ada musiknya gitu ya. Itu merupakan suatu kesenangan sendiri apa memang memang dari sana gitu atau gimana? Suatu apa? Dari musiknya sendiri memang hobi atau bagaimana? Kalau musik, alhamdulillah memang sebelum syuting film Star Syndrome memang udah suka musik duluan. Tapi untuk menekuni genre yang aku nyanyiin di situ, elektronik tuh pertama kali sih. Karena biasanya aku gak nyanyi genre seperti itu gitu. Jadi apa ya, harus suka duluan lah sama genre itu. Proses belajarnya kita yang pastinya sebelumnya aku udah bisa main gitar dulu, Maisa juga udah bisa main piano, jadi pada saat workshop udah nggak harus banyak PR segala macam, paling yang ngapalin liriknya, ngapalin chordnya, dan ngapalin apa ya segala sesuatu yang diharuskan. Tapi sampai ikutan les? Les enggak sih, karena sebelumnya juga aku udah bisa main gitar. Ini penanyaannya udah ngomong di apa sih? Ini namanya Bohemian Fashion. Bohemian Bohemian itu fashion yang sempat ngetren di tahun 67 itu saat perang Amerika Vietnam dilatar belakangi oleh kaum yang menolak namanya kaum hippies. Nah, itu flower generation. Band-bandnya banyak, ada The Beatles, ada Rolling Stones, The Doors, banyak tahun-tahun
terinspirasi. Maksudnya emang flower generation gitu. Berarti salah satu band yang paling ingin nyanyi di sini? Beatles. Beatles. Beatles tahun 67 ya? Ini berarti memang udah direncanakan persamaan? Sebenarnya kak bukan direncanakan, tapi ini justru tidak direncanakan. Iya, kebetulan aja. Karena kita juga alhamdulillah maksudnya satu selera jenis musiknya, jadi pada saat premier juga ya udah tiba-tiba pakai baju ini gitu. Karena kita tuh bukan tipe pasangan yang memang apa ya, kalau masalah fashion mengatur untuk menjadi sama gitu. Jadi senyamannya dulu, senyamannya aku, yang penting kita datang ke suatu tempat itu nyaman dan gak disangka-sangka pakai baju samaan lah temanya. Sampai dengan aksesorisnya juga gitu. Iya dong. Ya itu namanya apa, fashion, Damien fashion. Dul, Matisa bermain satu frame itu baru pertama ya? Satu frame, justru kita di sini nggak satu frame ya? Iya, maksudnya satu film. Oh, satu film ini ketiga ya? Tiga. Yang pertama ada waktu itu film pandemi, yang tayang pada saat pandemi. Yang kedua sebelum tayang ada Mas Kaming Sun. Yang ketiga ini yang udah mau tayang. Untuk hitung kami ya, gitu. Saya cuma cameo di sini. Tapi Dul bermain di sini memang dari solehnya sendiri yang milih Dul atau seperti apa? Emang karena kalian deket aja nih, jadi disatuin dalam satu film atau gimana? Jadi waktu itu ceritanya saya lagi nemenin Tessari ini ya, lagi nemenin Tessari di film ini Star Syndrome. Kebetulan memang belum boleh siap dikit ya. Itu saya lagi mau sholat maghrib gitu, kebetulan kang soleh juga lagi sholat di dalam. Terus saya sholat, kang soleh keluar, saya sholat, terus keluar ya ngobrol-ngobrol, terus akhirnya diajakin mau gak dulu jadi cameo. Boleh lah gitu, dan dibayar juga profesional gitu ya, ada apa bukan harga teman atau apa ya. Secara profesional, dan karena saya suka juga sama film ya, maksudnya ini semua film yang sangat menghargai musik dan ya udah saya ambil. Oke, dalam film itu kan kamu sempat ada trouble di mic ya ceritanya gitu ya, itu pernah jadi kejadian nyata nggak sih? Pernah, sering banget. Nah, kalau di live musik ya kita harus siap-siap ya, kalau sudah bisa ada trouble, tapi kan makanya itu kita selalu berdoa sebelum. Nah, kamu sendiri melihat adanya ini kan ibaratnya film musik yang apa sih banyak langsung musiknya itu langsung nggak pakai sound engineering atau segala hal itu langsung live gitu ya. Menurut kamu seperti apa sih? Saya nggak bilang saya musisi ya, tapi kebetulan saya lagi kerja di bidang musik gitu. Ya, saya merasa dihargai aja sebagai seorang yang bekerja di bidang musik, karena dengan canggihan digital zaman sekarang itu banyak sekali orang yang, mungkin termasuk saya pribadi gitu ya, orang yang suaranya sebenarnya biasa aja tapi dengan kecanggihan teknologi dia bisa menjadi bagus gitu ya. Dan itu memang kalau dibiarkan dan dimanjakan itu bisa membahayakan generasi kedepannya gitu. Maka dari itu saya dan banyak musisi-musisi yang masih muda juga selalu berusaha latihan semaksimal mungkin. Ibarat kita latihan 100 sekali, rekaman sekali. Daripada rekaman sekali, latihannya 100 sekali. Jadi rekamannya sekali, lebih baik latihannya 100 sekali, tapi rekaman sekali, daripada rekaman 100 sekali, tapi latihan sekali. Gitu. Tapi ya wajar, saya rasa kadang-kadang menurut saya orang kita harus mengambil dari itu pada nilai, agar kita sadar bahwa dunia karir itu kan dunia semacam itu harus lihat dunia gitu kan, bukan dunia yang nyata. Pernah sih pasti, setiap orang pasti merasakan Star Syndrome karena apa ya, itu adalah fase sih buat kehidupan seseorang gitu. Jadi menurut aku dijadiin pengalaman hidup aja sih, karena yang namanya hidup ada naik turunnya, ada sombongnya, ada baiknya, ada merendahkan orangnya, dan yang namanya manusia tidak pernah sadar akan perilakunya.
sebelum dia diingetin orang. Mungkin pada momen seperti apa sih gue kayak merasakan ini loh gue udah dapat dalam hari saya malah yang merasa nggak tahu sih gitu kan, yang tadi aku bilang yang namanya perilaku tuh pas sometimes kita tidak sadar sampai orang yang ingetin gitu. Aku selalu berdoa semoga bisa terus tetap ada di jalannya aja sih, supaya terhindar dari star syndrome. Jadi saat mungkin di titik apa sih kamu merasakan star syndrome? Di dalam filmnya sendiri itu kan misalkan soal satu band yang akhirnya bisa karena tulisan dan tulisan. Lalu kan sendiri sebagai band laki-laki. Betul. Pernah nggak sih terjadi dalam? Betul. Atau band-band lain? Ya di band emang gitu kan, fiksi itu pasti ada ya. Ya band kan kayak pacaran lah, kayak membangun rumah tangga lah, berapa kepala jadi satu. Tapi itu selalu pasti akan ada di setiap band itu. Selalu. Kalau nggak ada buat tuh band lo mending solo karir aja gitu. Oke, buat Dul sama Tisa mungkin. Di titik apa sih kalian tadi ini kan ngomongin star syndrome. Di titik apa sih kalian sadar kalau kalian tuh oh iya gua ternyata star syndrome? Mungkin fasenya kita nggak tahu persis ya kapan, tapi mungkin pada saat apa ya ngerasa capek aja sih di setiap hal tuh kayak ngerasa apapun kita ngelihat orang itu segala macam tuh kita jadiin masalah gitu. Jadi cepat emosi, cepat sensitif, terus melihat sesuatu hal yang mungkin tadinya tuh biasa aja buat kita tapi apa ya jadi terkesan kayak apa ya banyak pertanyaan lah gitu. Jadi menurut aku itu di fase yang ribet lah gitu sama urusan apapun itu. Kalau dulu kakak kan udah dinobatkan pasangan terbucin itu gimana sih kak? Kita bucin selalu ya soal film aja ya. Tapi tadi dulu kalau saya sih pas covid ya. Pas covid itu hari pertama ya momen-momen pertama covid lah itu benar-benar industri musik kan 0 rupiah bisa dibilang. Saya sendirian di rumah, saya cuma bilang ya masya Allah ya kalau Tuhan sudah berkehendak dari yang di atas bisa langsung jatuh gitu kalau sudah bisa itu memang dari covid adalah pola pikir saya. Akhirnya saya selalu berusaha untuk tidak terlalu ambisius memikirkan karir gitu. Seperti film Star Syndrome tadi kan dia sangat ambisius memikirkan karir akhirnya membuat dia depresi atau berkurang. Saya sangat setuju sama film Star Syndrome karena yang saya tahu melalui peta sejarah itu yang menang dalam dunia karir atau industri musik itu memang yang selalu konsisten dan atau yang menyerah untuk itu aja. Tapi satu frame ini berubah. Alhamdulillah. Wassyukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.